ตอนที่26สารเสวนาอาชีพฉันพี่น้องระหว่างชุมชนในตอนนี้ว่าด้วยการสารเสวนาที่ช่วยเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของอาชีพและรายได้ระหว่างผู้หญิงจาก2ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยผู้หญิงจากชุมชนกุจิงลึปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้ไปเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านอาชีพของกลุ่มวานิตาตำบลพ่อมิ่งอำเภอปันนริจังหวัดปัตตานีจากนั้นผู้หญิงจากกลุ่มวานิตาก็ได้ไปเยี่ยมผู้หญิงจากชุมชนกุจิงลึปะเป็นการตอบแทนแล้วก็ช่วยกันตั้งวงสารเสวนาเรื่องอาชีพและช่วยฝึกให้ผู้หญิงจากชุมชนกุจิงลึปะทำข้าวเกรียบสมุนไพรไว้ขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการกรีดยางแล้วก็ยังได้ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อช่วยให้ผู้หญิงจากชุมชนกุจิงลึปะสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพแบบเดียวกับกลุ่มวานิตาได้สำเร็จโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มมุสลิมะ KL หรือกลุ่มมุสลิมะกุจิงลึปะสวรกรรมอิบูดีสลาตันเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สวรกรรมอิบูดาริซิวิลกมัชรากัดดันดาริกัมปุงยังมหูกุปดาเคดามายันดังนั้นกุนาบิชาระยังมเบรีบันตุวันปะมุลิฮันลูกาอันฮัตติดันมบังุนกะฮิโดปันอาลีกลัวกะดันกัมปุงเตมปะตันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju jaya. Anda sedang mengikuti rancangan Suara Kaum Ibu di Selate melalui Glamis Station Radio ini setiap waktu begini bersama dengan saya Aisyah Timung ataupun dikenali dengan nama Kak Su. Apa khabar peminat Kak Su semua? Kak Su harap semua duduk dalam keadaan sehat wal afiat belaka insyaAllah. Dan hari ini peminat dia seperti biasa lain pada orang yang dapat musibahDaripada kampung Kucing Lepas, Dekroh Rangit, Wilayah Naratiwat. Nak ada kegiatan bicara ataupun san sewana bersama dengan pegawai KJM yang mana boleh buat masalah penting-penting banyak perkara bagi orang yang dapat musibah, didengar, dipeduli oleh pegawai KJM dan terima untuk ukar masalah tersebut. Dengan ini, rancangan Suara Keibu di Selatan selalu syorkan kepada peminat-peminat semua.Beberapa kisah dah sebelum ni, jaringan wanita wilayah sepada selatan ataupun kerakai puing pak pecah sangkom diadakan kegiatan bicara ataupun san sewena antara orang yang dapat musibah sama-sama dia. Dengan ini, orang yang dapat musibah daripada kampung Kucing Lepas sesudah bicara ataupun san sewena kecek kira bersama dengan orang yang dapat musibah daripada kampung Poming.Daerah Panarik, Wilayah Patani. Kecek kira atas dasar adik kakak, adik beradik, hati jiwa yang sama, keadaan yang sama, dengan cara ada san sewana ataupun bicara bersama dengan kepulai wanita Poming, seterus bersama gi tengok kegiatan di Poming, kali itu membuat kepulai yang dapat musibah daripada kampung Kucing Lepas. Sebelum ni belum ada kepulai.Timur semangat, timur tenaga, nak ada ke kepulai kerja seperti mana kepulai wanita kampung Poming. Untuk timur hasilai, untuk timur ada kerja tempat terdia bagi orang yang dapat musibah. Kita mendengar suara daripada Rusita Yusof, orang yang dapat musibah daripada kampung Kucing Lepas yang bercerita berkenaan dengan benda-benda yang baik.Yang mana dia dan orang dalam kampung dia terima daripada hasil cara bicara ataupun san sewana bersama dengan kepulai wanita daripada kampung Poming. Lepas pada ada kegiatan bicara ataupun san sewana saat ini boleh pergi ke apa tak kak? Ada boleh pergi. Di kampung Kucing Lepas ni boleh nampak kata nak buat kerja, buat kerja acip sem. Duk nampak lama dah tapi tak ada orang juga ketun.Kita tak tahu nak pergi cara mana. Lepas tu buat ada san sewana. Kali ni jadi napak. Buat napak tu, kali ni tengah nak buat kepuk. Jadi kerjakan san sewana itulah. Jadi napak lah leh. Lepas tu lepas pada ada kegiatan san sewana. Bicara saat ni tu, boleh tamuh ilmu pada kita di segi mana katik. Akad tarah kehidupan kita kok mana.
Kita jadi pandai nak gaulai dengan orang ramai-ramai tu jadi pandai. Apa jadi berani nak tubik kecek ke apa jadi berani. Apabila ada sanse warna tu jadi ada kerja pun jadi nampak kata nak buat gotu-gotu. Kalau tak sanse warna ni jadi tak tahulah kata nak jalan mana tu lah. Kalau nak buat gapa-gapa pun tak tahu nak buat. Apabila ada sanse warna tu jadi kita nampak boleh meroyak gitu-gitu. Kak fikir kata cara ada kegiatan bicara saat ni ataupun sanse warna saat ni tu boleh tolong masyarakat Kampung Kucing Pasta ke mana? Oh, boleh tolong banyak dengan sahabat. Boleh tolong supaya masuk radar ke kampung tu. Enggak lah ni saya tekit je tak molek lah. Kerak pun murah ada kerja acik belak kita ni jadi kurang. Lepas tu ada masuk sanse warna ni masuk acik sem kita pun jadi nak ada lah nak timbul lah. Jadi dah pek dah banyak lah pada bagi orang kecil kita ni. Ya itu peminat semua ya. Kita sudah dengar dah suara daripada Encik Rosita. Sekaligus kepulai yang dapat musibah daripada Kampung Kucing Lepas boleh letak, boleh diadakan kepulai hok sendiri berjaya dengan ada nama gelarnya iaitu Kepulai Muslimah KL. KL ini adalah kesimpulan daripada perkataan Kucing Lepas. Bukan KL Kuala Lumpur tu peminat ya. KL daripada Kampung Kucing Lepas. Nama pendek dianya. Kepulai ini bersatu untuk buat kepuk, jual. Nampaknya jual begitu baik sekali, laris sekali, laku sekali. Dengan ini kita ada cerita daripada wanita kepulai ini dalam kisah-kisah seterusnya. Dengan ini kita mai kenal kepulai wanita daripada Kampung Poming yang mana gitulong kepulai wanita di Kampung Kucing Lepas. Sedikit ya peminat. Yang bernama Kepulai Wanita adalah kepulai yang dapat musibah juga. Kepulai Wanita bicara goyak pengalaman pengajian yang Kepulai Wanita bui kepada orang Tino Kampung Kucing Lepas dengar. Yakni tolong membina tenaga hati bagi wanita Kucing Lepas. Buat we berasa nak bersatu sama dengan Kepulai Wanita. Sebab sebelum ini orang yang dapat musibah dalam Kampung Kucing Lepas tak berani nak kumpul bersatu, berkepulai. Takut apabila berkumpul bersatu, buat bui pegawai kerja silap pehe, atau berpandai tak harap, gusing bimbang. Tetapi buat saat lo ni berani untuk nak berkepulai, nak bersatu, lepas pada dia bicara buat sepehme kena antara satu sama lain dengan pegawai kerja dan boleh tengok contoh-contoh bersatu daripada kepulai wanita Kampung Poming. Dengan ini ketua kepulai wanita gi menzerah kepulai wanita Kampung Kucing Lepas dan buat satu bincangan sanse warna atau berbicara dalam tajuk cerita kerja itu bersama dengan tolong hajar cara buat kepuk ike ramai tepatnya bagi kepulai wanita Kucing Lepas. Boleh teguh dengan kerja buat we ada kerja, buat we timur hasil apabila luar daripada kerja motong. Itulah dibilangnya seperti mana tolong menolong antara satu sama lain seperti adik-beradik turut unik-unik dalam agama Islam kita juga ya peminat ya. Kita semua adalah anak cucu tak ada, kita semua di mana jua adalah adik-beradik saja ya. Yalah peminat kita mari dengar suara daripada Yawariyah Talik, ketua kepulauan wanita daripada Kampung Poming yang mana sebut berkenaan dengan hal-hal cita-cita tersebut. Apabila kita giduk cak sanse warna doh tu, jadi kau luah. Hak kita dah buat halu-halu saning tu. Loning tu jadi kira tu ada hubungi dah dengan orang luar. Jadi hingga siapa kita ni boleh mari jadi witiakon di Kucing Lepas. Boleh buat dah jadi soalah kata tak ada jaya pun. Jadi dalam diri kita, dalam diri puak kami semua ni berasa mancai boleh itu dah. Sebab apa puak Kucing Lepas ni dia biasa tak lelah makan dah. Dia pun rasa nak buat. Dia panggil puak kita ni mari buat sanse warna di Kucing Lepas dah. Mari hajar puak dia, buat cara buat kepuk semumprai saning tu. Asal mari dah dah mari cak sanse warna. Tidak kita tak kenal Kucing Lepas. Baru kenal sekat ning je. Sekat kata kita pergi buat sanse warna dengan puak yo di taning di naro dah jadi hubungi. Jadi super dengar kata homing dengan Kucing Lepas ni super dengar
pengadua buadik lah soalnya kan. Rumpi runong hak kita ni. Jadi pandai sikit-sikit mari hajar pok dia. Lepas tu bawa mari sini jadi boleh dia pun hajar pok kita nak tukar lep pilihan singkah. Jadi ha, pomen tu ya ada berah, ada budu. Wari sini deh. Orang sini pun ya ada wah dokong, ya ada wah lasak, tu ya ada wah diye. Ya boleh wak depok jadi ada hubungi lah. Jadi alhamdulillah juga. Kalau kita tak ada masuk sansi warna dah kita tak tahu dulu kita duduk lah kapung je huduh-huduh. Jadi ni alhamdulillah ada dengan kerongkan tu kerongkan ni masuk dah. Jadi demo pun terkenam gua biasa duduk woyak. Jadi puak kerakai ni dia duduk tolong peladang puak kita duduk tolong woyak kata. Poming ni ada gapa ni acik buat gini-gini dah. Jadi tak ada jaya pun dekat-dekat dah. Alhamdulillah lah tu hewi dah. Kak Yah pun tak suka kata nak boleh mari duduk dalam sansi warna ni nak boleh kenal dengan cao nati, dengan semua yang dia boleh tahu sini. Ha. Ya, lepas tu Kak Basa kata cara kegiatan sansi warna ataupun bicara saat ni tu boleh akak tarah kehidupan Kak ataupun orang kampung Kak setara mana? Jadi waso tu waso sepengah kurpe lagi tu waso sepengah aduk angin lah kita nak boleh kaya lagi banyak lagi. Ni baru kucing lepas je deh. InsyaAllah kita akan boleh pergi ke lain lagi. Sebab apa? Sebab bukan sekat ni saja deh. Lepas tu Kak Yah rasa buah mari duduk dengar sansi warna hok kerakai ni deh. Kak Yah rasa luah. Boleh tahu cara-cara hakut mai harga apa dia boleh tahu dalam ni. Cara-cara hak supaya dengar orang hok kata duduk berlaku, orang hok duduk apa. Tu jadi mari tahu dalam ni. Dulu tak tahu apa. Ha, dan muka kita orang kampung deh. InsyaAllah lah kau dah apa lagi tu Kak Yah waso supaya dengar kau besar lagi. Sebab apa? Puak kerakai ni dia tolong kita, kita pun jadi ada orang di belakang duk tolong duk peladang kita ni dah kita pun waso nak ingin jadi waso supaya dengar tambah pada kegiatan lain ha. Dia suruh buat kerongkan duk senda tu hak baru dah senda ni. InsyaAllah kita jaya kita nak buat apa hak kerongkan hak kita senda tu. Mari tu pedah banyak lah. Ya peminat, kita boleh tengok dah. Cara bicara ataupun sansi warna boleh tolong hubung eratkan antara satu sama lain bui kepada orang yang dapat musibah dua kapung iaitu daripada kapung Kucing Lepah dan kapung Poming boleh temung, boleh timu perasa air kasih saya eratkan sorotul rohim hubung menghubungi antara satu sama lain tolong menolong antara satu sama lain bukan hanya di segi hal kerja air tetapi di segi hal-hal yang lain, ada khidmat hati bersama, alhamdulillah peminat ya. Dengan kerana kegiatan bicara ataupun sansi warna ni, banyak karo orang kampung tempat teh dalam wilayah sepada selatan ni boleh pengalami-pengalami. Alhamdulillah. Itulah peminat ya, kisah-kisah daripada ruangnya suarakan ibu di selatan pada hari ini. Nampaknya kita duduk dalam akhir rancangan dah ya peminat. Apa saja yang saya sebut, yang saya cerita pada hari ini, salah silap di segi KJP saya, harap maaf banyak-banyak. Kemungkinan kita selepas itu daripada hawa nafsu saya sendiri. Tapi kalau ada apa saja dapat petik guna dalam kehidupan sehari yang peminat semua, kebaikan semua itu daripada Allah SWT. Dan Kak Sun ucap ribuan terima kasih kepada stesen radio ini yang membuka peluang kepada ruangnya suarakan ibu di Selatan dan terima kasih kepada peminat semua yang dihadapi radio. Semenjak pada tadi hingga akhir rancangan ini, akhir kata saya kena hundur diri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh Kerakai Puying Park Pracha Sangkum Pua Santi Paap Chai Dan Tai Mul Niti Hilal Ahmad The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้านสเตเซงเรดิโออินิSila mengikut rancangan dengan melalui www.civitwomen.com